Saya Amira Aman, seorang penyanyi dan pemuzik. Selain menyanyi dan bermain muzik, Mira suka makan. Ya, siapa tak suka makan kan? Dahlah negara kita ni syurga makanan. Banyak pilihan makanan yang perlu dirasa. Rakyat Malaysia yang berbilang etnik telah menghasilkan pelbagai hidangan yang unik dan sedap. Jom ikut Mira jalan-jalan cari makanan etnik. Macam-macam kita boleh cuba dan rasa. Yang penting, kalau nak jalan jauh, kena pakai kasut yang selesa. Macam sneakers merah jambu Mira. Dah bersedia? Penonton, minggu ni Mira nak ajak korang semua melawat satu perkampungan orang asli. Kampung Sungai Pergam nama dia. Perjalanan dari Bandar Cukai ke sini lebih kurang 45 minit. Kali ni Mira ditemani Encik Abby dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Terengganu. Tak sabar betul nak tengok apa yang menarik dekat sini. Okey Mira, kita dah sampai ke kampung orang asli Sungai Pergam. Sampai dah. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan Mira dengan Tok Batin ini. Tok Batin. Kalau kita nak adakan sesuatu aktiviti ke atau apa-apa saja dalam kampung ni, kita kena jumpa dengan Tok Batin, minta izin dulu. Jom. Jom. Ini saya perkenalkan Tok Batin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Saya Mira. Tok Batin sihat? Saya sihat. Alhamdulillah. Tok Batin, saya datang dengan kawan saya ini. Sebenarnya saya nak lebih mengetahui tentang kawasan ni. Boleh saya tahu tak kaum apa yang tinggal dekat sini, Tok Batin? Ini suku kaum Semak Berih. Semak Berih lah. Oh, Semak Berih. Di Kemaman. Satu-satunya apa suku kaum Semak Berih. Berapa bilangan penduduk dekat sini? Sini ada lebih kurang dalam 600. 600 orang penduduk. Mira berhajat untuk minta izinlah datang sini pun. Mira nak belajar masakan-masakan kaum Semak Berih. Berih lepas tu mungkin ada dia punya tradisi-tradisi dia. Ada dia kena satu kena cari buluh dulu. Cari buluh. Kita kena siap buluh dulu baru kita boleh belajar masak. Cari buluh. Okey. Boleh, boleh, boleh. Terima kasih, ya, Tok. Okey, okay, sama. Jauh lagi ke ni? Tak ada, dekat je. Depan sana. Macam jauh lagi je. Ya Allah, ya Tuanku. Penatnya. Ya, penonton. Inilah kali pertama Mira kena mencari bahan masakan sendiri. Selalunya kita dah disediakan bahan-bahan masakan tu. Tapi sekarang, kena cari dalam hutan pula tu. Oh, nak kena cari buluh. Kalau tak ada buluh, tak bolehlah masak. Buluh. Manalah buluh? Mana pula dia ni? Sini pun. Cepat sangat. Dah ni buluh. Dah jumpa ni. Tingginya. Nak tebang macam mana ni? Mira bukannya pandai pun. Tak pertilah. Cubalah. Okey. Macam ni. Mira, try. Cuba. Boleh juga. Ya. Dia kena menyengit macam tu ke? Kalau tak menyengit nanti kena. Demi masakan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Tak kena. Salah poin. Nasib baik tak jatuh atas kepala. Jangan jatuh atas kepala. Tengok. Siapa kata Mira tak boleh buat? Ini dia. Mira dah dapat satu buluh. Sekarang kita akan bawa buluh ni balik dan kita akan masak dengan buluh. Kita kena kepala. Okey. Mira kita pergi ke tepi. Penatnya penonton. Penat tadi ni tebang benda ni saja, buluh ni. Bukan main susah. Yalah, bukannya selalu tebang buluh, kan?
Sekarang bersama dengan Mira adalah Kak Zubaidah ataupun dipanggil Kak Ida. Kak Ida. Sekarang ni Mira dah siap tebang buluh ni, kita nak masak apa ni? Ini kita masak ayam gong bakoi. Ayam gong bakoi atau bakoi gong ayam. Apa maksud bakoi dengan gong tu? Masak ayam dengan ubi ya. Ayam dengan ubi. Oh, maksudnya bakoi itu ubi. Bakoi itu ubi. Gong? Gong tu masak. Gong tu masak. Ni Mia tengok bahan-bahan dia ni sikit je ni. Sikit senang masak. Memang senang nak masak. Senang ah. Oh, senang nak masak. Oh, kalau macam tu jom kita mulakan. Ini kira bahan utama ke? Bahan utama dia adalah ayam dan ini adalah ubi. Ubi ni dah dicampurkan dengan bawang. Bawang yang dah dipotong lah. Ni ayam ni memang akan dipotong. Dipotong kecil-kecil. Kecil-kecil kan. Okay, dipotong kecil-kecil. Lepas tu kita campur, letak aja garam. Letak aja garam. Tak perlu pakai kunyit ke apa ke? Tak perlu lah. Tak perlu. Sekarang ni dah masukkan ni. Dah masukkan ayam. Ni dia diselang-selikan ayam dengan tu ke? Ke dia sumbat dia sekali? Dia masuk sekali lah. Dia masuk sekali. Masuk banyak-banyak sampai penuh. Nak kata penuh tu taklah. Paras ni je. Oh, paras tu je. Kalau masuk penuh ni kita tak masak pula. Ni selalunya kalau satu buluh ni hidangannya untuk berapa orang? Dalam 5 orang lah. 5 orang. Lima orang je. Satu family. Mira lah boleh makan sekali kan 5 orang cukup. Masukkan ayam dulu. Macam tu je. Lepas kita dah masukkan semua ini, terus bakar kat situ. Ubi ni perlu rebus dulu tak? Tak perlu. Kena rebus. Kena rebus ni. Tak keras lah makan rebus, ubi. Keras lah. Jenuh nak makan ubi yang keras. Sekarang Mira dengan Kak Zubaidah nak pergi bakar bakoi gong ayam ni. Macam mana nak masuk ni? Ni macam mana letak dia? Macam ni? Macam ni. Sandarkan je. Sandarkan kepada kenangan. Mira nak tahulah berapa lama kita nak kena tunggu dia masak? Dalam 45 minit lah. Dalam 45 minit? Lama tu. Lamanya nak tunggu. Macam mana kita nak tahu dia dah masak? Kita alihkan lah. Tengok dia macam mana. Masak ke. Oh, ya? Okeylah. Kalau macam tu Mira tunggu je lah sampai 45 minit. Dan nanti kita tuangkan dia. Ni lama ni. Eh, tunggu ni. Sekarang inilah masanya untuk kita makan bakoi gong ayam. Ya. Mana dia? Ini dia. Abang Abi dah ready dah. Masih. Macam mana kita nak tuang? Kita tuang je. Kita pakai tuang je lah. Kita pakai tuang saja. Panas. Wow, dia macam keluar daripada tin. Ni dia bila dah dituang, dah dileraikan, nampaklah sup ayamnya. Cuma nama dia lain dan dia dimasak dalam buluh. Betul? Betul. Boleh saya cuba Tok Patil? Boleh. Tak ada masalah. Tok Patil, nak tanyalah apa beza dia rasa dekat kalau kita masak dalam buluh dengan dalam periuk biasa? Dia buluh ni dia kalau ikut apa kita orang asli budaya kita dari dulu. Memang kita guna buluh lah. Buluh.
daripada nenek moyang kita dululah. Jadi dia punya oath dia memang lainlah. Dia lain sikit. Dia kalau ikut resipi banyak lagi nak buat dia. Ya. Inilah yang paling mudah. Jom kita rasa. Memang rasa masak dia lembut juga, tak macam ubi kayu yang dibakar. Iyalah. Dia memang rasa segar dia macam tu. Dan masing-masing dia pun sama macam iyalah, kita dah gaul dengan garam tu dengan ayam kan. Yalah. Terasa macam seolah-olah saya makan di waktu zaman dulu nenek moyang kita di zaman Jepun. Selain daripada ubi kayu, boleh tak kita guna ubi lain ke atau labu ke? Boleh. Boleh. Labu, kentang, keledek. Kalau yang betul-betul ni masakan orang asli kan, dia buah macam sayur-sayur dalam hutan. Mhm. Pucuk paku apa semua dia masuk dalam sekali lah. Dia campur sekali. Tapi ni sekarang kita cuma guna ubi kayu saja. Lebih mudah nak masak. Sekarang Mira dengan Kak Zubaidah dan juga Abang Ebi akan terus makan dan kita akan jumpa lagi. Berada bersama dengan wanita-wanita kaum Semak Beri di kampung Sungai Pergam. Sungai Pergam. Sekarang ni Mira tengah belajar cara menganyam. Selalunya ni aktiviti-aktiviti yang dilakukan selepas makan ke, masak-masak ke. Inilah yang diorang buat sambil-sambil bersantai. Apa yang Mira buat sekarang ni? Yang Mira buat sekarang ni apa namanya ni? Udang. Udang. Ni kira alat mainan juga ni. Ya. Oh, alat mainan untuk kanak-kanak lah. Akak kalau belajar menganyam ni susah tak dulu? Awal-awal masa akak nak belajar tu? Awal-awal tu susah jugaklah. Ya. Yeah. Tapi dalam satu hari tu buat berapa banyak? Boleh jugaklah dalam 50 tu boleh. 50? Sebab dia sekejap je. Lupa pula Mira ada pakai ni kat atas ni. Ini kita panggil dia apa ni? Ni lingkong. Lingkong. Lingkong ni apa maksud dia? Lingkong ni topi untuk orang bersewang. Tarian untuk tarian sewang ya. Okey, ni macam mana pula nak buat ni? Tolong aja. Bukan hari-hari kita dapat bersama satu keluarga orang asli yang besar, duduk bersama, belajar seni mereka. Inilah yang buat Mira rasa sungguh bertuah jadi anak Malaysia. Tapi bab-bab menganyam ni, memang Mira tak pandailah. Petik gitar aja boleh. Ni dah macam bentuk lain ni. Tak jadilah. Nampak tu sebab dah tersalah simpul sana sini sana sini. Terus tak jadi. Okey, sekarang ni Mira nak apa bersama-sama dengan diorang dulu, nak menganyam, nak belajar banyak-banyak, nanti Mira tunjuk hasil dia. Okey. Nampak ni Mira baru lepas buat burung. Tipu. Ini pun tak lepas, apatah lagi burung dengan udang. Mana udang tadi tu, udang ni? Selalunya kalau pelancong datang ke sini, ada jual benda ni sebagai kraf tangan tak? Ada jugalah. Kalau pelancong tu nak beli, dan jual lah. Kalau tak, tak lah. Kalau jual tu dalam berapa ni? Berapa ringgit ni? Tak mahal, RM5 aja. RM5 ialah kraf tangan kan. Ni buat daripada hasil sendiri ni. Jadi selain daripada ni apa lagi yang boleh buat yang lain? Bakul boleh juga buat. Oh, bakul boleh juga. Oh, iyalah. Yang benda semua tu mestilah boleh buat. Unik, sangat unik. Sekarang ni Mira nak cuba lagi belajar benda-benda ni. Nanti kita akan berjumpa lagi. Ya penonton, tarian yang bakal kita saksikan ni dikenali sebagai tarian sewang. Ceritanya, tarian ni pada asalnya ialah untuk tujuan pemujaan yang dilakukan dalam bentuk tarian serta nyanyian. Ianya akan diketuai oleh seorang bomoh yang dikenali sebagai Tok Halak.
Ya, inilah pertama kali dalam hidup Mira akan menyaksikan persembahan tarian orang asli secara live. Jom kita tengok. Nak cuba sekali lah. Nampak senang. Yang penting kena ikut tempo. Kalau tak memang ke laut lah. Seronok juga tarian ni sebenarnya. Relax je, okey? Relax je. Pergerakan dia macam tengah bersenam pun ada. Joget twist pun ada. Layan je lah. Itulah dia persembahan Sewang. Sebelum kita meneruskan masakan hidangan yang seterusnya, Mira kena cari lagi satu bahan. Tapi bahan tu memang kaum di sini tak pergi ke pasar untuk membelinya. Mereka ada menanamnya di sini. Jadi bersama dengan Mira sekarang, Rakesh, Abang Sado kita dekat sini. Dia akan ajar Mira macam mana nak cabut pokok ni. Tunjuk macam mana? Ha, goyang-goyang dulu. Goyang kasih lembut dia. Terus cabut. Berat tak? Berat juga. Okey, tak jadilah bawa. Bawa ni je lah. Sekarang ni kan penonton, Mira dan juga Rakesh akan menyediakan ubi kayu untuk masakan yang seterusnya. Inilah ubi kayu yang Rakesh cabut tadi tu. Besar betul. Yang ni dia. Inilah yang kami akan guna. Tapi kan, Mira ada nampak ada beberapa lagi jenis ubi. Tapi Mira tak tahu apa jenis dia, nama dia. Ni apa nama dia ni? Ni ubi ciak. Ubi? Ubi ciak. Ciak? Ubi ciak. Yang ni? Yang ni ubi ratus. Ubi, kenapa nama dia ubi ratus? Dia memang nama dia ubi ratus? Dari dulu. Dari dulu lagi dia nama ke ubi ratus. Yang paling hujung sekali? Yang ni ubi jaga. Ubi jaga? Tolong angkat ubi jaga tu sekejap. Yang kecil. Yang kecil ni nampak macam rambutan. Tapi rambutan warna kuning. Tak, ini adalah ubi jaga. Macam mana kita nak kenal jenis ubi tu melalui pokok dia? Oh, senang saja. Kalau ni daunnya daun ubi ratus. Oh, ini macam daun ni, ubi ratus. Macam ni bentuk daun ubi ratus. Yang lain-lain? Kalau ni ubi ciak. Oh, ubi ciak punya daun dia lebih besar daripada yang ni. Lebih besar daripada ubi ratus. Ubi ratus. Yang lain-lain tu sama juga, memang berbeza-beza. Yalah. Memang lebih berbeza-beza. Kalau tapi tak macam ni kita nak membezakan apa ubi tu kan nanti nak cabut susah. Masakan yang ni juga kita gunakan buluh. Yalah, sama juga. Memang masyarakat ni gemar menggunakan buluh untuk masakan kan? Jadi macam mana kita nak mulakan? Yang ni kena potong ke macam mana? Kena potong dan buang kulit dia. Tunjuk. Pucut. Sebelah ni. Belah untuk? Untuk buang kulit. Untuk buang kulit dia. Jadi yang ini kita akan rebuskanlah. Kita akan rebuskan. Rebuskan di dalam? Buluh. Buluh. Yang ni apa? Garam? Garam ni. Jadi kita cuma campurkan garam dengan ubi, dan juga ada sedikit bawang merah dekat dalam ni. Lepas tu nanti kita akan masukkan air jugalah dalam ni. Masukkan sikitlah. Masukkan sikit. Mudah betul masakan kaum asli Semak Beri ni. Kalau yang macam ni, hari-hari Mira boleh buat. Senang je. Yang susah bab nak cari buluh tu. Mirakesh, tolong ajar saja. Mira kena buat. Mira kena buat. Kalau Mira nak belajar, mestilah kena buat sendiri, kan? Lepas dah masukkan air, bila nak masukkan garam? Masuk sekali lah. Masuk ke sehari? Garam sikit je kot, kan? Tak payah banyak-banyak. Okey, dah.
Sekarang dah siap, sekarang kita pergi rebus dekat sana. Boleh? Sekarang ni kita tunggu saja kedua-dua ni masak. Kita tunggu lama aja sikit. Tak selama yang tadi tu sebab ini dia ubi saja kan? Okey. Inilah dia ubi kayu yang direbus menggunakan buluh yang kita bakar tadi tu kan? Yang ni pula ubi 100. Ubi 100. Ubi 100 yang dibakar. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kurang-kurangnya dia tak rasa macam kosong sebab dia dah ditambahkan dengan garam tadi dan ini boleh tahan lembut juga. Tapi boleh tak kalau ubi kayu ni dicicah dengan yang lain-lain? Tak kisah. Boleh. Boleh. Budu boleh. Budu? Lada budu. Ini kalau makan dengan budu ni memang memuaskan hati. Kalau ditengokkan betul-betul, yang ni dia macam bentuk isi ayam. Isi ayam yang dah dipotong kan? Sedap, memang sedap. Memang sesuai dimakan di waktu petang. Apatah lagi kalau kita minum dengan air teh ke, kan? Kopi. Kopi. Tapi Mira bukan orang yang suka minum kopi. Tapi tak apa, betul. Memang sesuai juga. Terima kasih, Rakesh. Rakesh memang pandai. Mira dapat pengalaman yang cukup unik kali ini. Seharian bersama kaum asli Semak Beri mengajar Mira untuk menghargai perkara-perkara kecil dalam hidup. Bak kata orang putih, the simple things in life. Bila kita tahu menghargainya, kita akan sedar betapa mudahnya hidup kita ni. Mira syorkan anda untuk merasa sendiri pengalaman ni. Memang lain dari yang lain. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!